قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، صدقكم مسلمين، بارك تتم الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk duduk dan datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang di antara kelebihan masjid kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabawi dibandingkan dengan masjid yang lainnya adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man jaa masjidi hadza لم يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره." Barang siapa yang datang ke masjidku menginginkan kebaikan, belajar agama Allah Subhanahu wa taala atau mengajarnya, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang datang ke Masjid Nabawi bukan untuk yang demikian, maka dia hanya ibarat orang yang memperhatikan perhiasan yang dibawa pulang oleh saudaranya. Artinya, belajar di Masjid Nabawi, duduknya kita di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan duduk di tempat yang lainnya, juga tidak sama dengan duduk di masjid yang lainnya. Karena duduknya kita di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama memperdalam ilmu agama, maka itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil inilah Imam Malik rahimahullahu taala, di antara imam yang tinggal di kota Madinah, bahkan wafat juga di kota Madinah, menyebutkan ini merupakan di antara kelebihan kota Madinah dibandingkan dengan Mekah al-Mukarramah. Sehingga pendapat ini berbeda dengan imam-imam yang lainnya. Imam yang lainnya mengatakan bahwa Mekah itu lebih mulia daripada Madinah. Namun Imam Malik mengatakan, Imam Darul Hijrah menyebutkan bahwa Mekah itu lebih utama atau Madinah lebih utama dari Mekah. Dan di antara salah satu yang membuat kemuliaan Madinah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Terlepas daripada perbedaan para ulama ini, namun ini menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Rasulullah, terutama Masjid Nabawi. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bisa duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya kita tidak lain tidak bukan dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah keimanan kepada Allah dan juga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan dan kita lupakan adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau ada di antara kaum muslimin mereka melewatkan hari-harinya tanpa ada salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia, berarti mereka sudah mulai kurang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Minal jafa
an uzkaru inda rajul falam yusalli alai. Di antara bentuk keringnya cinta seorang hamba kepada baginda Nabi yang mulia adalah apabila disebutkan kepada mereka nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisan dan lidah mereka tidak bergerak untuk mengucapkan salam dan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menyebutkan minal jafa. Jafa itu artinya sudah kering. Sudah ada batasannya dan kita tidak mau cinta kita kering kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau cinta kita tandus. Kita ingin senantiasa cinta kita mekar di dalam jiwa dan raga. Di antara salah satu bentuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak pernah melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salam dan juga dalam selawat-selawat yang kita ucapkan. Terutama ikhwatul Islam, dan kita selalu mengingatkan apabila kita bertepatan dengan hari Jumat, maka porsi selawat yang biasa kita ucapkan harus dilebihkan dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Karena hari Jumat kita tahu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara salah satu yang membuat orang-orang Yahudi iri kepada kaum muslimin adalah gara-gara hari Jumat. Ada tiga hal yang membuat mereka iri. Salah satunya adalah hari Jumat. Hari Jumat itu semua orang ingin, namun Allah palingkan dan dikhususkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ada kelebihannya dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Di antara kelebihannya, dianjurkan bagi kita memperbanyak porsi selawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari biasa, mungkin kita mengucapkan, dianjurkan mengucapkan selawat kepada Nabi 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka hari Jumat dilebihkan porsinya. Bisa jadi 50 atau lebih daripada itu. Artinya jangan kurang dibandingkan dengan hari yang lainnya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Dan kita ingin amalan-amalan salawat yang kita ucapkan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang sangat banyak sekali. Dan itu pun manfaatnya bukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada seorang muslim mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad, manfaatnya bukan untuk kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada selawat yang kita ucapkan. Nabi juga tidak butuh kepada salam yang kita sampaikan. Tapi yang butuh itu adalah kita sebagai umat Nabi dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara bentuk ibadah selawat ini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidan mukhlishan min qalbi." Apabila ada seorang hamba, seorang umat yang mengucapkan selawat kepada Nabi satu kali saja dan selawat yang dia ucapkan ini betul-betul ikhlas dari dalam hatinya tanpa ada keinginan yang lain kecuali mendapatkan pahala dari Allah azza wajalla, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal dia akan mendapatkan 4 pahala dari satu selawat yang dia ucapkan. Yang pertama, sallallahu alaihi biha asyra, Allah yang akan berselawat kepadanya. Ternyata Allah bukan hanya berselawat kepada baginda Nabi yang mulia, tetapi Allah juga berselawat kepada hamba-hambanya kalau seandainya mereka berselawat kepada baginda Nabi yang mulia, walaupun berbeda maknanya. Karena Allah berselawat kepada Nabi tentunya berbeza dengan Allah berselawat kepada hambanya, tapi sama-sama berselawat. Artinya di antara agar kita mendapatkan selawat dari Allah, maka berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pahala yang kedua disebutkan di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya 10 pahala dari satu selawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapuskan darinya 10 kesalahan dari satu selawat yang tadi dia ucapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya 10 derajat dari satu selawat yang dia ucapkan. Itu baru dalam satu hadis. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang selawat kepada Nabi banyak sekali. Makanya di antara salah satu yang mengumpulkannya adalah Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Fadl Salati ala Khairil Anam, yaitu bagaimana kemuliaan mengucapkan selawat kepada Nabi. Kemudian dia menukilkan dalil-dalil yang sangat banyak dan minimal keutamaan yang didapatkan oleh mereka yang mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi 40 kali keutamaan atau 40 keutamaan. Kita baru menyebutkan 4 saja, masih ada lagi 36 keutamaan bagi mereka yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan kita adalah hamba yang ingin berburu pahala. Tidak ada kebaikan kecuali kita ingin ikut andil di dalamnya. Dan di antara kebaikan yang paling mudah bagi kita mendapatkan pahala darinya adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya ikhwatul Islam, terutama juga bagi kita yang datang ke kota Madinah, dianjurkan bagi kita berziarah ke lima tempat. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Yang kedua adalah Masjid Quba. Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima adalah perkuburan. Yang pertama perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya. Yang kedua perkuburan Baqi', yang mana dikuburkan di sana keluarga Nabi, istri Nabi. Semoga Allah menjaga semua anak-anak kaum muslimin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, tadi kita menyebutkan di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di kala kita berziarah ke kota Madinah adalah berziarah ke dua masjid dan tiga perkuburan, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Sedangkan perkuburannya adalah perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Kemudian perkuburan Baqi', yang di sana ada keluarga Nabi, anak Nabi, sahabat Nabi, bahkan disebutkan 10,000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menyebutkan ungkapan yang lainnya. Kemudian juga ulama-ulama yang ada di sana dianjurkan bagi kita berziarah, dan juga dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Nah, salah satu perkuburan yang dianjurkan bagi kita berziarah adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, tentunya kita harus tahu apa yang harus kita ucapkan. Di dalam berziarah ke perkuburan Nabi, maka ada terkandung di dalamnya salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga dengan ungkapan salawat dan juga dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menyebut bagaimana perjuangan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Makanya di antara salamnya adalah ungkapan kita menyebutkan assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam kepada Nabi. Boleh juga dengan bahasa yang lainnya, artinya ada kalimat salam di dalamnya. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Boleh kita ubah, tidak menjadi masalah. Artinya salam ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu wasallam wa baraka alayka, atau kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad misalnya, atau juga dengan salawat yang lainnya. Intinya adalah lafaz salawat di dalamnya. Kemudian berdoa kepada Allah, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati, dan semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang terbaik untukmu ya Rasulullah. Kemudian juga dianjurkan bagi kita mengucapkannya, addaital amanah wa nashhadu annaka ballagtar risalah, dan semua kami ini ya Rasul, kami dan kami bersaksi annaka, sesungguhnya engkau ballagtar risalah, engkau telah menyampaikan risalah, wa addaital amanah, engkau juga telah menyebutkan atau menyampaikan amanah yang telah diembankan, wa nasahtal ummah, dan engkau telah memberikan nasihat kepada umat, wa jahadta fillah, dan juga engkau telah berjuang dengan perjuangan yang luar biasa sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilmu. Ini merupakan di antara anjuran kita. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh kepada ungkapan yang kita sebutkan. Kita datang ke kota Madinah tidak berziarah ke perkuburan Nabi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terpengaruh atau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rugi dengan kita tidak berziarah? Tidak. Kita berziarah, kita tidak berziarah, tidak ada pengaruhnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu pengaruhnya bagi kita.
kembali manfaatnya juga untuk kita. Bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh kepada ziarah yang dilakukan oleh umatnya, tapi umat yang butuh kepada ziarah tersebut, agar kita tahu bahwa itu merupakan di antara kewajiban yang harus kita lakukan untuk Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satunya adalah berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kedua orang sahabatnya. Karena tiga orang ini ibarat satu paket, tidak boleh dipisahkan. Kalau kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka juga kita berziarah ke perkuburan sahabat Abu Bakar yang ada di samping Nabi, dan juga berziarah ke perkuburan Umar yang juga ada di samping Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Artinya ikhwatul Islam, ketika kita berziarah, maka seolah-olah itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dianjurkan bagi kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wa sallam wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati wa nashhadu annaka ballawta ar-risalah wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Kalau ada di antara kita yang tidak hafal, mungkin berat bagi kita untuk menghafalnya, maka cukup dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dengan mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Kalau ada di antara kita yang mungkin sulit untuk menghafalnya. Namun kalau ada di antara kita yang diberikan kemudahan oleh Allah azza wajalla dan bisa bagi kita untuk menghafalnya, maka ucapkanlah kalimat yang tadi telah kita sebutkan, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Dan doa ini alhamdulillah setiap hari kita mengulangnya ikhwatul Islam, guna dan tujuan agar Allah mudahkan bagi kita untuk menghafalnya, sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, kita tahu apa kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, Nabi tidak butuh, tapi kita yang butuh. Kita ingin mengungkapkan perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala kita berada di kota Madinah. Kita dekat dengan Nabi yang mulia, hanya tinggal beberapa langkah saja. Tidak mungkin kita meninggalkan Madinah tanpa berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia. Namun dikala kita berziarah, kita juga harus tahu apa kewajiban kita dan apa adab-adab yang harus kita lakukan. Di antara salah satunya adalah mengucapkan kalimat yang tadi telah kita sebutkan, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ada yang sudah hafal? Kemarin sudah ada beberapa yang menghafal dan mencoba. Sekarang kalau ada lagi yang ingin mencoba, kami persilahkan. Doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah mencoba? Belum, silakan. Baik. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alayka. Baik. وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمتي طيب. Artinya, keselamatan untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullah wa barakatuh, berkah sallallahu sallallahu selawat wa baraka sallallahu wa sallama wa baraka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Masyaallah, yang hijau atau yang kuning? Silakan, silakan, masya Allah. Di sini ada kalimat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga memberikan manfaat. Syukran barakallahu fiik. Allah jika khair barakallahu fiik. Baik, yang lain, kalau ada yang mencoba silakan. Atau yang sudah hafal silakan. Terima kasih. Salamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka alayka. وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. Maknanya, baik, baik, masya Allah, sila silakan, masya Allah, barakallahu fiik, syakarallahu lakum. Tadi ikhwatul Islam, kita sengaja mengulang-ulangnya agar kita tahu, karena kita semua sedang berada di kota Madinah,
agar tentunya Allah mudahkan bagi kita berziarah dan mengucapkan doa. Masya Allah, syukran ya warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kemarin kita menyebutkan bahwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah merupakan di antara bukti cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin berpisah dari Madinah dan Nabi ingin menepati janjinya. Sebagaimana ungkapan Nabi dikala Nabi berada di atas bukit Safa, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Nabi menyebutkan kepada sahabat orang-orang yang berasal dari Madinah, kehidupan ini adalah kehidupan kalian dan wafatku pun juga akan wafat di tengah-tengah kalian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin wafat di daerah yang lainnya. Pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah. Dan dari hadis ini dan juga dari hadis-hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu di mana wafat, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu perkara-perkara yang gaib. Tapi Nabi diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang di antara kekhususan para Nabi, tentunya para Nabi dan para Rasul, baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau juga Nabi-Nabi yang lainnya, mereka diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin hidup di dunia atau ingin dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti akan kita jelaskan bagaimana Allah memberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa ungkapan yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya ikhwatul Islam, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu merupakan bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan kalimat yang pernah disebutkan oleh Nabi dikala terjadi Fathu Makkah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku akan hidup di tengah-tengah kalian dan aku wafat pun juga akan berada di tengah-tengah kalian, kata Nabi terhadap penduduk Madinah. Kemudian di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin kita telah ceritakan di Khotul Islam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rasa sakit yang berbeza dengan sakit yang kita rasakan, dan minimal Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan 3 sakitnya. Siapa yang masih ingat apa sakit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, yang pertama demam, yang kedua ada bekas, baik, yang ketiga sakit kepala yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakanlah. Allah barakallahu fiik. Itu merupakan di antara rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan Nabi, ada 3. Kasih Pak ya, masyaallah barakallahu fiik. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit kepala yang luar biasa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Baqi'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah ibunda kita Aisyah. Ketika sampai di rumah Aisyah, maka Aisyah pada waktu itu juga sakit kepala. Sehingga Aisyah mengatakan, "Wa ra'sah, sakit kepalaku ya Rasulullah." Namun apa kata Nabi? Bal ana ya Aisyah wa ra'sah. Tetapi aku yang sakit kepala wahai Aisyah. Artinya itu merupakan sakit pertama yang dirasakan oleh Nabi. Kemudian sakit kepala ini berasal dari mana? Dari sisa atau bekas racun yang pernah terminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Khaybar. Artinya ikhwatul Islam, itu adalah sesuatu yang sifat manusiawi. Agar kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasakan sakit sebagaimana sakit manusia biasa. Karena Allah ingin menyebutkan Nabi itu sama dengan kalian. Sehingga kalau seandainya Nabi tidur, Nabi menikah, Nabi sakit, itu adalah bukti bahwa Nabi sama dengan manusia yang lainnya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan Isa ikhwatul Islam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang Nabi Isa alaihi salam, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah menyebutkan Nabi Isa makan, Nabi Isa juga minum. Apa maknanya kalau disebut makan dan minum? Karena itu merupakan sifat makhluk. Semua makhluk, mereka butuh makan, mereka butuh minum. Dan di antara makhluk tersebut bernama manusia. Mereka butuh makan, butuh minum. Artinya mereka bukan khalik. Dan tidak ada sifat khalik yang ada pada diri mereka. Makanya Allah dikala berbicara tentang Nabi Isa, Allah menyebutkan dia makan, dia minum. Dan dikala Allah berbicara tentang Nabi Muhammad, Allah juga menyebutkan yang demikian. Bahkan Allah menyebutkan dia juga berbelanja di pasar. Makanya di dalam surat Al-Furqan, Allah menyebutkan di antara sifat Nabi, karena orang-orang Quraisy, mereka mengatakan kalau seandainya ada utusan, kenapa harus berasal dari kalangan manusia? Kalau ada Nabi, kalau ada Rasul, mengapa tidak kalangan dari malaikat? Kenapa harus dari manusia? Itu merupakan di antara kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi mengatakan dirinya adalah Nabi dan Rasul. Maka Allah menyebutkan, kalau malaikat yang menjadi Nabi, habis kita kalau tidak beriman.
Kalau malaikat yang menjadi nabi, ada di antara mereka yang tidak beriman, langsung habis. Sedangkan nabi kalau berasal dari manusia, nabi tahu bagaimana gerak-gerik manusia. Nabi juga tahu bagaimana perasaan manusia, karena nabi juga manusia. Maka Allah menyebutkan qul innama ana basyarum mithlukum. Sehingga ikhwatul Islam, dengan sifat kemanusiaan tersebut, kalau ada di antara kita yang bertanya, nabi diracun, ada bekasnya. Bukan berarti nabi tidak dijaga oleh Allah, tapi bekasnya. Artinya Allah ingin menyebutkan bahwa nabi juga sakit sebagaimana sakit manusia biasa. Sehingga sifat-sifat Allah tidak boleh diberikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat nabi ada sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit. Sakit kepala nabi berasal dari bekas racun yang pernah diminum atau yang dimakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya nabi pun merasakan rasa humma atau panas yang luar biasa. Kemudian di khotbah Islam, dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu wa'kan shadida." Aku pernah masuk ke rumah nabi, dan ini di akhir kehidupan nabi. Sudah masuk bulan Rabiul Awal. Aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pada saat waktu itu nabi betul-betul menderita kesakitan yang luar biasa. Famasistuhu biyadi. Aku pun memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah innaka latu'aku wa'kan shadida. Di saat aku menyentuh tangan nabi, aku langsung merasakan rasa sakit yang begitu kuat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi menyebutkan, atau Abdullah bin Abbas menyebut, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, innaka latu'ak wa'kan shadida, ya Rasulullah, engkau demam dengan demam yang sangat tinggi. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun mengatakan, ajal, iya, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya rasa sakit yang aku rasakan dua kali lipat dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh manusia biasa. Faqultu dzalika anna laka ajrain. Maka Abdullah bin Mas'ud kembali mengatakan, ya Rasulullah, kenapa demikian? Apakah agar Allah ingin memberikan kepadamu dua pahala? Karena tentunya di dalam sebuah kaidah ikhwatul Islam, al-ajru bi qadri al-masyaqqah. Sesungguhnya pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba setimpal dengan usaha yang mereka lakukan. Artinya, semakin sulit mereka dalam beribadah, maka semakin besar pahala yang akan mereka terima. Tapi semakin mudah mereka beribadah, tentunya tidak sama dengan mereka yang sulit beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Begitu juga dengan nabi. Ketika nabi menyebutkan, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, apakah sakit yang engkau rasakan ini dua kali lipat dibandingkan dengan yang kami rasakan, karena Allah ingin memberikan pahala yang berlipat kepadamu? Maka nabi mengatakan, ajal, iya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala yang berlipat ganda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kuat, diberikan kekuatan yang luar biasa, dan kuatnya nabi itu berbeda dengan kekuatan manusia biasa. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kalau seandainya dibandingkan kekuatan nabi dengan kekuatan manusia biasa, maka nabi melebihi kekuatan kita itu 30 kali lipat atau 40 kali lipat. Nabi itu kuat. Bahkan para sahabat, salah satunya Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau terjadi perang, maka kami akan berlindung di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu bukan seorang yang lemah, nabi itu kuat. Namun ketika nabi sakit, maka sakit yang dirasakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlipat ganda dibandingkan dengan manusia biasa, karena Allah sayang kepadanya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Berarti jangan pernah kita maknakan, apabila ada orang yang sakit, kemudian kita mengatakan, kenapa dia sakit-sakitan, kenapa dia tidak sehat, jangan pernah mengatakan dia seperti itu karena ulah, karena dosa yang dia lakukan. Tak boleh bagi kaum muslimin mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Karena kalau seandainya kita mengatakan demikian, berarti kita menuduh nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya luar biasa. Apakah karena dosa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak berdosa, nabi maksum. Nabi dijaga oleh Allah azza wajal. Makanya dari sini keluar ungkapan yang sangat indah dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah, di antara bentuk Allah suka dan sayang kepada suatu kaum,
maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Kalau ada saudara kita yang diuji, dalam satu sisi kita kasihan, tapi dalam sisi lain mereka yang kasihan kepada kita. Kenapa demikian? Bukan di antara bentuk Allah sayang kepada seorang hamba, arti kebalikannya, di antara bentuk Allah tidak sayang kepada hamba. Nabi mengatakan, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Di antara bentuk Allah sayang kepada hamba, Allah berikan ujian kepadanya. Ujian biasanya itu adalah ujian sakit, ujian harta, dan ujian yang semisalnya. Tapi kebanyakan kaum muslimin adalah masalah sakit. Sebaliknya, kalau Allah tidak memberikan rasa sakit kepada seorang hamba, berarti tanda Allah tidak sayang kepadanya. Makanya ikhwatul Islam, kita lihat Fir'aun yang dia berani mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apa alasannya? Salah satu ungkapan Fir'aun, mengapa dia berani mengatakan yang demikian? Fir'aun itu ikhwatul Islam, dia berani mengatakan yang demikian karena dia tidak pernah sakit. Sehingga dengan dia tidak pernah sakit, dia mengatakan dirinya, aku adalah Tuhan yang harus kalian sembah. Bahkan dia berani mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Salah satu penyebabnya, karena dia merasa dirinya kuat, tidak pernah sakit. Jadi sakit itu ikhwatul Islam, bentuk Allah sayang kepada seorang hamba. Makanya ada salah seorang laki-laki yang gagah perkasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin memperhatikan seseorang yang mana dia masuk ke api neraka, maka lihatlah orang ini. Kemudian para sahabat heran, apa yang terjadi kepada orang tersebut? Orangnya gagah perkasa. Ternyata orangnya tidak pernah sakit. Sehingga ikhwatul Islam, sesuai dengan hadis Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah berikan ujian. Sehingga apabila ada saudara kita yang diuji oleh Allah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam satu sisi. Walaupun kita misalnya tetap melakukan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Makanya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah yang demikian karena Allah memberikan pahala yang berlipat kepadamu?" Nabi mengatakan, "Iya." Setelahnya Nabi mengatakan, "Ma min muslim yusibuhu adza maradun fama siwa illa hattallahu lahu sayyiatihi kama tahuttu syajarah waraqaha." Tidak ada seorang muslim yang diberikan ujian oleh Allah, sakit ataupun yang sejenisnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pepohonan menggugurkan dedaunannya. Artinya ikhwatul Islam, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu adalah karena alasan Allah sayang dan cinta kepadanya. Sehingga apabila ada saudara kita yang diuji oleh Allah, berarti itu tanda kasih sayang Allah kepadanya. Maka tidak boleh bagi kita mengatakan dia diuji oleh Allah karena kesalahannya, karena dosanya. Tidak boleh bagi kita mengatakan yang demikian. Kalau kita yang berbicara kepada diri kita sendiri, silakan. Misalnya kita diuji oleh Allah, ujian ini bisa jadi karena kesalahanku. Boleh. Tapi kalau saudara kita yang diuji oleh Allah, tidak boleh bagi kita mengatakan ujian ini karena kesalahan yang dia lakukan. Tidak boleh. Tapi kalau diri kita tidak menjadi masalah, karena boleh bagi kita menuduh diri sendiri. Misalnya saya adalah orang yang kurang taat, saya adalah orang yang banyak dosa, banyak maksiat. Apabila kita tuduh diri sendiri, maka kita akan minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kita menuduh saudara kita, maka kita akan sombong dengannya. Itu dua hal yang berbeda. Sehingga apabila kita melihat saudara kita diberikan ujian oleh Allah, jangan pernah kita mengatakan ini karena Allah atau karena dosanya, Allah tidak sayang kepadanya. Tidak. Berarti itu merupakan di antara bentuk Allah sayang kepadanya. Makanya Nabi menyebutkan, "Ma min muslim yusibuhu adza." Tidak ada seorang muslim pun yang mana mereka diberikan ujian kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalaulah bukan karena ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada hambanya, dengan alasan apa Allah akan mengangkat derajat manusia? Kita ulang lagi ikhwatul Islam, ini adalah bahasa yang sangat indah. Kalau bukan karena sakit, bukan karena ujian yang Allah berikan kepada hambanya, dengan alasan apa Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga? Dengan ibadah. Apakah ada di antara orang yang masuk surga gara-gara ibadah yang dia lakukan? Ada atau tidak? Tidak ada.
Nabi menyebutkan tidak ada satupun yang kalian masuk surga dengan amal ibadahnya. Kenapa demikian? Yang pertama, kita tidak tahu dikala kita beribadah, apakah ibadah kita diterima atau tidak. Siapa di antara kita yang bisa memberikan jaminan? Dia datang ke Mekah, datang ke Madinah, dia salat, dia berzikir, dia tawaf, dia sa'i. Apakah ada di antara kita mengatakan ibadah yang aku lakukan diterima oleh Allah? Tidak ada. Yang ada adalah harapan bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau seandainya kita sadar, dan yang kedua, kalau kita pun beribadah, itu juga karena karunia Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak dimudahkan oleh Allah agar mereka beribadah. Banyak di antara mereka yang sulit untuk baca Quran. Banyak di antara mereka yang sulit untuk berzikir. Kita dimudahkan salat, dimudahkan baca Quran, dimudahkan berzikir. Itu kembalinya kepada Allah. Karena Allah yang memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Bukankah kita selalu mengucapkan waqalu alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Tidak akan mungkin melakukan ibadah kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, ada di antara kaum muslimin yang sulit bagi mereka beribadah. Kalau seandainya demikian keadaannya, kita tidak tahu ibadah Allah yang menuntun kita beribadah. Kemudian dikala kita beribadah, kita tidak tahu ibadah kita diterima atau tidak. Lantas bagaimana kita masuk surga? Di antara salah satu alasan Allah memudahkan orang masuk ke dalam surga adalah dengan ujian yang diberikan. Karena apabila diuji, dengan itulah berguguran dosa-dosanya. Kemudian diberikan kepadanya pahala dan diangkat derajatnya. Karena Allah ingin agar hamba tersebut berjalan di permukaan dunia tanpa memiliki dosa. Itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya disebutkan oleh Abdullah atau oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ada kaum muslimin yang tertusuk duri saja, kemudian dia sabar, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Itu baru duri. Bagaimana kalau dia kehilangan anaknya? Bagaimana kalau kehilangan anggota badannya? Bagaimana kalau kehilangan hartanya? Bagaimana kalau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu semua, ikhwatul Islam, adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya. Dan manusia yang paling berat ujiannya di permukaan dunia adalah para nabi dan para rasul. Kemudian mereka yang paling berat ujiannya setelah para nabi dan para rasul adalah mereka yang mencontoh para nabi dan para rasul. Makanya kaum muslimin adalah orang yang sering diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya satu, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis, ikhwatul Islam, dunia itu ibarat penjara bagi seorang mukmin. Banyak aturannya. Sulit mereka melakukan hal-hal yang bebas. Mereka ada aturannya dari Allah Azza wa Jalla. Itu bagi seorang mukmin. Dan dunia ibarat surga bagi orang yang tidak mukmin. Makanya kita perhatikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia berjudi, dia berzina, dia melakukan segala-galanya, dia kaya, dia sehat-sehat saja. Jadi pandangannya tidak seperti itu, ikhwatul Islam. Pandangannya, karena memang Nabi menyebutkan, dan orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita diuji oleh Allah, kemudian kita melihat mencontoh Nabi, maka kita akan terasa ujian kita itu tidak ada apa-apanya. Ujian Nabi bagaimana, ikhwatul Islam? Sebelum dia lahir, dia sudah diuji oleh Allah. Bahkan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian para ulama menyebutkan walaupun berbeda dalam masalah derajatnya, disebut dengan Adz-Dzabih Ats-Tsani. Ayahnya itu disebut dengan orang yang disembelih yang kedua. Setelah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ismail. Ismail disebut dengan Dzabihul Awwal. Nabi Ismail itu adalah orang yang disembelih yang pertama. Dan ayah Nabi yang bernama Abdullah adalah orang yang disembelih yang kedua walaupun tidak jadi. Dan kita tahu kisahnya, ikhwatul Islam. Kalau seandainya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, mengatakan, kalau engkau berikan kepadaku 10 orang putra, maka aku akan nazarkan satu di antara salah satunya. Maka Allah berikan kepadanya 10 orang putra. Salah satunya adalah Abdullah. Dan Abdullah ini adalah orang yang paling dia sayangi. Kemudian ikhwatul Islam, karena genap putranya 10 orang, maka dia pun menepati janjinya, bernazar kepada Allah. Bernazarnya kepada Allah, namun nazarnya salah. Yaitu nazarnya adalah menyembelih salah satu putranya. Kemudian dipanggil putranya. Kemudian disebutkan, aku dulu bernazar, kalau kalian berkumpul 10 orang, atau Allah berikan kepadaku 10 orang, maka salah satunya aku korbankan. Maka diundi diantaranya. Undian pertama, ayah Nabi. Undian kedua, ayah Nabi. Undian ketiga juga ayah Nabi. Dan Abdul Muthalib, kakek Nabi, ingin menyembelihnya. Maka orang-orang mengatakan, bagaimana kiranya kalau seandainya diundi antara ayah Nabi dengan unta,
Artinya, kenapa harus disembelih yang namanya manusia? Karena manusia itu berharga. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau seandainya Ka'bah itu hilang, maka lebih ringan bagi Allah daripada hilangnya satu nyawa. Artinya nyawa itu sangat berharga. Maka dengan itu pula ikhwatul Islam, maka diundi antara 10 unta dengan ayah Nabi Abdullah. Maka keluar panggilan atau keluar undian ayah Nabi. Ditambah lagi 10 unta, ditambah lagi akhirnya lengkaplah 100 ekor unta. Maka itu menjadi syariat kaum muslimin. Apabila ada orang yang membunuh kaum muslimin tanpa sengaja, kalau sengaja lain ceritanya, tapi tanpa sengaja, minimal diatnya ada 100 ekor unta. Sebagaimana kejadian yang terjadi antara ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayah Nabi disebut dengan az-zabih ats-tsani. Itu adalah ujian Nabi yang pertama atau untuk orang tuanya. Kemudian dikala Nabi berada di dalam rahim ibunya, dia tidak pernah melihat ayahnya. Sehingga Nabi disebut dengan yatim, yatim kuadrat. Nabi yatim dan tidak pernah melihat orang tuanya. Kemudian dikala Nabi kecil, Nabi berpisah dengan ibunya. Nabi tinggal di sebuah daerah yang semua kita tahu. Bahkan sekarang kita semuanya pergi berziarah ke sana. Disebut dengan Sa'diyah, Lembah Sa'ad. Sa'diyah itu ada sebuah daerah yang ada di Taif. Yang kita selalu atau sebagian kaum muslimin mereka pergi berziarah ke sana. Disitulah dulu Nabi hidup selama 4 tahun. Nabi berpisah dengan orang tuanya. Tentunya ada alasan-alasan yang membuat Nabi berpisah dari ibunya. Kemudian Nabi meninggal ibunya. Nabi meninggal kakeknya. Kemudian Nabi menjadi anak yatim piatu. Kemudian Nabi SAW dijaga oleh pamannya. Dan dikala dijaga oleh pamannya, Abu Talib, pamannya ini adalah orang yang miskin. Banyak memiliki tanggung jawab. Karena juga banyak putranya. Artinya, akhirnya Nabi dikala berumur 9 tahun, sudah mulai menjaga atau memelihara kambing. Kemudian dikala dia memelihara kambing milik penduduk orang-orang Mekah, mulai dari kecil. Nabi SAW sudah bekerja, kemudian dari situlah dia mendapatkan upah. Kemudian Nabi SAW tumbuh-tumbuh dalam keadaan kemiskinan. Kemudian Nabi menikah. Kemudian setelah Nabi menikah, Nabi diberikan karunia. Ada 6 orang putra atau 6 orang keluarga Nabi SAW. 2 orang putra semuanya meninggal, Abdullah dan Qasim. Begitu juga dengan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal dikala mereka masih muda, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kemudian bagaimana ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi berdakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dizalimi, Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Kalau kita baca semuanya ikhwatul Islam, itu adalah ujian yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika Nabi diberikan ujian oleh Allah karena dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tapi karena Allah semakin sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatul Islam, wajar kalau seandainya Nabi sakit, di akhir kehidupan Nabi sakit, dan sakit yang dirasakan oleh Nabi 2 kali lipat dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh manusia biasa. Karena Allah ingin memberikan pahala yang berlipat ganda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan wafatnya Nabi itu banyak dari jalur ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi mencintai semua istrinya, tapi kalau seandainya dibandingkan siapa yang paling dicintai oleh Nabi, adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah itu berawal dari malaikat yang memperlihatkan kepada Nabi wanita yang akan dia nikahi. Pernikahan Nabi dengan Aisyah, makanya dikala Nabi menikah dengan Aisyah, dikala Aisyah berumur 6 tahun, ingat, itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi yang memulainya, tapi Allah yang memberitahukan kepada Nabi dan Allah memperlihatkan kepada Nabi siapa wanita yang akan dia nikahi. Artinya ikhwatul Islam, pernikahan Nabi dengan Aisyah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memilihkan. Kemudian Aisyah sebelum menikah dengan Nabi juga sudah pernah dilamar oleh orang-orang sebelumnya. Apa maknanya? Berarti pada waktu itu sudah banyak yang melamar Aisyah. Berarti Aisyah sudah pantas untuk menikah. Makanya jangan pernah kita ikhwatul Islam mempermasalahkan pernikahan Nabi dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti sama saja kita mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bertanya saja jangan. Kecuali bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi kaum muslimin, jangan pernah ada kalimat mengapa Nabi menikah dengan Aisyah dikala Aisyah berumur 6 tahun. Kalau kita bertanya yang demikian,
berarti kurang sempurna keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu perintah Allah azza wajalla. Artinya kalau kita bertanya mempermasalahkan perintah Allah, berarti tidak sempurna keimanan kita kepada Allah azza wajalla, sehingga tidak boleh kita pertanyakan yang demikian, tapi boleh kita jelaskan alasannya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi menikah dengan Aisyah, siapa kita yang ingat kapan pernikahan ini terjadi? Kapan Nabi menikah dengan Aisyah? Ada yang tahu? Nabi menikah dengan Aisyah kapan? Hah? Kapan Nabi menikah dengan Aisyah? Siapa yang jawab angkat tangan ya? Tidak ada yang tahu. Ini bahaya nih ya. Ini istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri Nabi yang lain kita tidak tahu, tidak menjadi masalah. Tapi kalau Aisyah itu bermasalah. Bermasalah sekali. Baik, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah? Mekah atau Madinah? Di Madinah. Siapa yang jawab angkat tangan? Di mana Nabi menikah dengan Aisyah? Mekah atau Madinah? Madinah, masyaallah. Silakan, silakan. Silakan, masyaallah. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Wa iyyakum barakallahu fiik. Tapi salah, Pak ya. Baik, ikhwatul Islam. Nabi menikah dengan Aisyah di Mekah al-Mukarramah. Di Mekah Al-Mukarramah. Jangan pernah lagi bilang di Madinah. Di Madinah Nabi satu rumah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada yang menyebutkan 3 tahun sebelum atau 3 tahun sebelum hijrah, ada lagi yang menyebutkan 1 tahun sebelum hijrah. Terjadi perbedaan para ulama di sana. Intinya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi sudah menikah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pernikahan ikhwatul Islam, kenapa Allah memilih Aisyah, kenapa tidak yang lainnya? Karena Aisyah itu adalah wanita yang paling pintar sedunia. Itu kalau bahasa kitanya. Dan seolah-olah rahasia yang ada di baliknya, karena dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah, Aisyah punya anak atau tidak? Padahal dia adalah seorang wanita. Keluarga Aisyah, saudari Aisyah, siapa nama saudari Aisyah? Anak Abu Bakar itu siapa saja? Aisyah, kita tahu. Kemudian siapa lagi? Asma. Asma itu punya keturunan atau tidak? Punya. Salah satu nama keturunannya adalah Abdullah. Abdullah bin Zubair. Zubair ini menikah dengan Asma. Artinya, kalau kita lihat dari jalur nasab, keluarga Aisyah, keluarga yang memiliki keturunan, tidak ada mandulnya. Tapi tiba-tiba di kala Nabi SAW menikah dengan Aisyah, kenapa mereka tidak punya anak? Nabi mandul atau tidak? Tidak. Aisyah mandul atau tidak? Juga tidak. Tetapi kenapa tidak punya keluarga keturunan? Ada alasan di baliknya. Karena Allah Subhanahu wa taala memilihkan ibunda kita Aisyah untuk Nabi agar Aisyah bisa menjaga agama. Sehingga wanita yang paling cerdas itu adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa bukti cerdasnya? Aisyah itu ikhwatul Islam, satu, anak kecil. Kita tahu kenapa di waktu kecil semua yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hafal. Semuanya. Makanya siapa wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran ikhwatul Islam, seolah-olah Allah memilikan ibunda kita Aisyah, wanita tercerdas, untuk menjaga agama, apalagi berkaitan dengan masalah rumah tangga. Bagaimana kita mengetahui hadis-hadis yang berbicara tentang rumah tangga kalau tidak disampaikan oleh Aisyah? Bagaimana kita tahu di mana Nabi tidur? Bagaimana Nabi tidur? Apa yang dimakan oleh Nabi? Kemudian bagaimana cerita akhir kehidupan Nabi? Semuanya rata-rata berasal dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Seolah-olah dengan Aisyah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul pertanyaan, walaupun sudah pernah kita tanyakan, mana yang lebih dicintai oleh Nabi, Khadijah atau Aisyah? Aisyah, kenapa Aisyah? Menjadi saksi sakitnya Nabi, masya Allah. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Salah lagi ya. Tayyib, ikhwatul Islam. Kenapa jawabannya salah? Karena pertanyaannya juga salah. Jadi yang salah itu yang bertanya.
Kenapa demikian? Tidak boleh bagi kita mengatakan mana yang lebih dicintai oleh Nabi Khadijah atau Aisyah. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa demikian? Kita selalu menyebutkan, coba lihat bagaimana rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di awal dakwah, apa yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sponsor. Siapa yang menjadi sponsor Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita tahu bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh ibunda kita Khadijah, kaya raya. Sehingga dikala Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi pun ikut kaya. Nabi itu orang kaya di awal dakwah. Namun mana kekayaan Nabi? Habis semuanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita yang kaya, ingat, ada uang untuk dakwah di dalamnya. Jangan untuk kita semuanya. Sepakat ya? Tadi ikhwatul Islam, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kaya raya. Selalu kita menyebutkan kekayaan Nabi itu kalau diuangkan dengan kita 40 sampai 450 juta rial. Ibaratnya itu dulu, bukan diuangkan dengan zaman sekarang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya raya. Mana kekayaan Nabi? Habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sponsornya? Ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah, Nabi butuh sponsor yang kuat. Sponsornya adalah istrinya, orang yang paling dia cintai. Sedangkan di akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi butuhkan? Penjagaan agama. Siapa yang akan bisa menyebarkan agama ini? Makanya salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga ikhwatul Islam, di dalam kutubus sittah, karena para ulama menyebutkan ada kutubus sittah, ada kutubus tis'ah, ada kutub-kutub yang lainnya. Kutubus sittah tentunya itu ada sesuatu yang masyhur. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmizi, itu disebut dengan kutubus sittah. Para ulama menyebutkan ibunda kita Aisyah berada di level yang kedua, menghafal hadis-hadis yang ada di dalamnya. Atau pembukuan hadis tersebut, Aisyah yang menjadi nomor dua setelah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya banyak sekali periwayatan-periwayatan yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah. Dan Aisyah itu sebagaimana yang kita sebutkan, Aisyah itu adalah orang yang paling pintar-pintar sekali, cerdas. Bahkan ikhwatul Islam, dulu dikala dia masih kecil, Aisyah dia pernah bermain, main kuda-kudaan. Dan dia masih kecil, umur 5 tahun. Atau Nabi, seperti sebagaimana biasanya, Nabi menyapa anak kecil. Kemudian dikala disapa, maka dilihatlah. Sehingga para ulama di sini, kalau ada di antara kita mengatakan, apakah boleh mainan-mainan yang berbentuk itu untuk anak-anak kaum muslimin? Maka jawabannya, sebahagian para ulama mengizinkan kalau anak kita itu perempuan. Kita tahu di antara salah satu yang dilarang di dalam agama, tidak boleh membawa makhluk berbentuk yang bernyawa ke dalam rumah. Karena dikhawatirkan malaikat tidak masuk ke rumah kita. Kalau malaikat tidak masuk ke rumah, siapa yang masuk? Bukan saya. Baik. Artinya, kalau tidak boleh, bagaimana dengan anak-anak, terutama anak kecil yang perempuan, satu tahun boneka? Bukankah itu merupakan di antara prinsip mereka, tabiat mereka? Dan bukankah Aisyah radhiyallahu taala anha ada mainan kudanya? Tentunya mainan ini juga dibawa oleh Aisyah ke dalam rumahnya. Dan kuda berbentuk makhluk yang bernyawa. Maka di sinilah para ulama menyebutkan, boleh kalau diberikan keringanan kalau untuk anak perempuan. Kalau anak laki-laki bisa kita berikan yang lainnya, mobil-mobilan ataupun yang lainnya. Sedangkan anak perempuan diberikan izin sebagian oleh sebagian para ulama. Nah, dikala Aisyah sedang bermain kuda-kudaan, kuda Aisyah ini ada sayapnya, padahal dia masih kecil. Nabi bertanya kepadanya, wahai Aisyah, kuda itu tidak ada sayapnya. Yang namanya kuda tidak ada sayap. Apa jawaban Aisyah? Dia sedang main. Tidakkah kamu tahu? Dia tidak tahu itu Rasulullah, atau dia tahu? Cuman anak kecil, tidakkah kamu tahu kalau kudanya Nabi Sulaiman ada sayapnya sambil dia bermain? Artinya ini ada sebuah kecerdasan yang luar biasa, padahal waktu itu dia masih kecil. Sehingga Allah memilihkan Aisyah untuk menjadi istri Nabi bukan tanpa ada alasan-alasan yang sangat indah, salah satunya untuk menjaga agama. Sehingga mana yang lebih dicintai oleh Nabi? Seolah-olah Allah menyediakan periode Mekah, Allah sediakan Khadijah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan periode Madinah Allah sediakan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatul Islam, hadis-hadis tentang Nabi dan juga berkaitan dengan wafatnya Nabi banyak diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah, karena memang Nabi senantiasa berada di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya di akhir kehidupan Nabi, Nabi menyebutkan, inni la astati an adura bainakun. Nabi panggil semua keluarganya, Nabi panggil semua istrinya. Berapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang jawab?
dan sebutkan. Siapa yang jawab? Angkat tangan. Siapa yang berani? Taib, silakan. Berapa istri Nabi? 9. Taib, 9 yang pertama. Aisyah, yang kedua. Khadijah. Khadijah sudah meninggal. Yang 9 ini tidak termasuk Khadijah. Karena istri Nabi 11, 2 meninggal, Khadijah dan Zainab. Tinggal 9. Yang 9 ini siapa? Aisyah. Yang kedua, Maryam. Yang ketiga, Sumayyah. Salah semua ya? Tayyib, masyaallah. Silakan, barakallahu fiik. Allah jika khairan. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Kita cari tahu sendiri nama-nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah nanti kita akan sambung ya. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari diri kami pribadi karena kurangnya, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang silap atau ada perbuatan atau ada tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Ketika kita berada di kota Madinah, berapa hari pun Allah berikan kepada kita rezeki, ingat, di antara tempat yang paling indah yang kita lakukan atau di antara tempat yang mana kita ingin berlama-lama dengan Allah Azza wa Jalla adalah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lebih lama di luar dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Jangan lebih betah kita mencari kurma, mencari sajadah, mencari ini dan mencari itu daripada kita betah membaca, memegang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, jadikan tujuan utama kita itu adalah Masjid Nabawi. Jangan sampai kita lama di luar dibandingkan dengan lama di Masjid Nabawi, karena itu merupakan nikmat yang sangat indah. Dan dikala kita berada di Masjid Nabawi, masjid ini adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita sedang bertetangga dengan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak ingin berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita diberikan kesempatan menjadi tetangga Nabi, maka kesempatan tersebut kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Yaitu memaksimalkan waktu yang ada. Kalau tidak ada agenda, maka duduklah di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya kita duduk berbaring-baring di tempat tinggal, di hotel kita, di luar sana kalau tidak ada keperluan? Kalau ada keperluan lain ceritanya, tapi kalau tidak ada keperluan, tempat yang paling indah adalah di dalam Masjid Nabawi dan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita. Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk melunaskannya. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan pertolongannya, membantu saudara-saudara kita yang terzalimi di manapun mereka berada. Kalau ada di antara kita yang masih berada di kota Madinah, maka semoga kita selalu semangat dan istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita termasuk hamba-hamba yang selalu meneteskan air mata takut kepada Allah, ingat akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allah kabulkan doa dan permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ibadah umrah kita adalah umratan mabruratan wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah memberikan kemudahan dalam perjalanan, kelancaran dalam urusan. Allah kumpulkan mereka bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu berharap dan bermohon kepada Allah agar kita selalu termasuk menjadi tamu-tamu Allah yang diundang beribadah ke Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamu قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.